Efek rumah kaca. Ini ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Ini kita sambut kembali efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Waktu yang tepat sih nggak tahu apakah ada waktu yang tepat, tapi udah kelamaan. Maksudnya dulu kita terlalu lama dari album kedua ketiga tuh, jaraknya jauh gitu, jadi itu kayak kelamaan. Sekarang supaya nggak bertele-tele, maksudnya nanti malah tambah kelamaan lagi, jadi emang sebisa mungkin mencuri-curi waktu untuk rekaman. Ya untungnya ada teknologi ya, alhamdulillah ada Skype, terus ada video call, ada WhatsApp call dan segala macem, pokoknya hubungannya dengan suara dan video. Jadi terakhir tuh sempet lagu yang dipakai, yang dibuat soundtrack buat Mata Najwa itu Seperti Rayang Ibu, itu kita bikinnya bahkan lewat WhatsApp call tuh, jadi kita latihan. Tadi pakai Skype, coba pakai Skype ternyata telat beberapa detik ya, jadi nggak pas. Akhirnya latihannya coba pakai WhatsApp call deh gitu, jadi Holil telepon dari sana, terus kita latihan. Jadi saya sama Poppy di studio bertiga sama Holil gitu, dan teman-teman yang lain juga ada Astra di piano dan Dito di gitar, kita coba latihan bareng-bareng. Jadi dasarnya yang pertama adalah lagunya dulu menurut kami harus ada kemajuan juga dari rilisan sebelumnya gitu. Makanya ini selalu ditekankan kalau di Efek Rumah Kaca melakukan yang baru-baru itu adalah yang belum pernah kita lakukan juga, belum pernah kita coba gitu. Jadi akhirnya itu membuat eksplorasi dan eksekusi kreatif dalam musikalnya juga bisa lebih berkembang. Musikalitas pengennya beda lagi karena kita berusaha menjangkau apa yang belum pernah kita lakukan di 3 album sebelumnya. Yang pasti nggak akan panjang seperti Sinestesia gitu. Kita akan beralih lagi mungkin kembali ke album 1-2 yang kalau dari durasi ya pendek-pendek. Tapi kalau dari karakter musik mungkin pengen keluar sedikit, lebih apa ya? Lebih 80-an kali ya, lebih 80-an dibanding album 1-2 yang sama-sama durasi pendek, tapi kita pengen sedikit mencoba hal yang kita belum pernah. Ya, 5 tahun ke depan berharap masih bisa produktif bikin lagu sebenarnya. Mengemukakan gagasan atau pendapat atau sebel akan sesuatu atau kita mengkritisi sesuatu, medianya sejauh ini adalah musik, dan mungkin untuk 5 tahun ke depan dalam waktu itu sih masih seperti itu. Makin terus seperti yang saya bilang dari tadi ya, kita makin terus bisa ketemu hal-hal yang baru terus gitu, jadi pengen bisa bikin karya yang bagus gitu. Waktu adalah harga, gitu. Jadi harga nggak yang harus menjurus ke uang, tapi malah menjadi dasar untuk melakukan sesuatu juga. Nerefleksi kali ya. Untuk berefleksi gitu. Oh, yang kurang dari kita yang nggak ada waktu tuh, dan nggak ada waktu juga buat berefleksi. Gitu. Dan, tapi bukan pijet ya, ini ntar pijet lagi ntar. Refleksi, pijet refleksi apa ya? Waktu reflektif deh gitu. Reflektif. Tepat bisa enggak? Tepat waktu. Tepat. Karena itu kunci dari semuanya. Is tepat waktu.